ayam sambal terasi ini spesial. Ini spesialnya yang sering dipesan. Di sini kan soto Betawi Abangkai. Tapi orang bilang rasa sambal ayam goreng sambal terasi tidak kalah. Jadi ininya enak, ini lebih enak lagi katanya. Oke, coba. Nanti aku akan coba. Lio-lionya nih. Yummy ya Bu ya. Enak banget. Ada dagingnya, ada parunya. Kecil. Pokoknya lengkap ya. Enak ya. Ini resepnya emang resep turun temurun ya Mas ya. Kombinasi dengan resep orang tua, kita kombinasi dengan resep modern, jadi jadilah itu. Jadi kita kembali, tapi mungkin betul lah, resep orang tua, itu orang tua bisa ngomong lagi. Oke, lagi ya, tadi kan kita cip. Oke, makasih ya Ibu. Kopi itu kan semua orang suka, istri saya suka, saya suka.
Terus kebetulan orang tua saya suka masak. Kita bikin gimana resep itu orang tua itu suka, anak muda suka. Jadi kita bikinlah, ya kebulan lah kita kreasiin, jadilah suatu tahun ini. Nanti harus coba juga. Harus dong. Yang recommended banget tuh, yang katanya box banget. Kenapa sih? Penasaran aja sih gitu. Kok tempat nasi bisa dibikin kayak gitu? Itu ide kreatifnya dari diri sendiri atau pakai desain interior biasanya? Sendiri. Hebat loh, multi talenta sekali nih ya masnya, bener-bener deh. Dulu di kantor ekspedisi gitu, kita pindahin ke belakang. Karena kan ekspedisi yang penting barang itu sampai di belakang. Kalau kuliner itu harus kelihatan dari jalan. Iya, harus di depan ya. Kita bikin, niatin, dijadiin. Jadilah puasa tahun ini kita buka benar-benar di tempat ini. Iya, lebar ya. Perubahan di kita punya bisa. Amin. Doain guys ya. Tapi kalau semuanya nyoba, kita pakai mami. Pastinya. Tapi di sini tadi aku lihat tuh ada bookingan ibu-ibu ya, ibu-ibu makan cemana, no, ya. Rata-rata di sini kalau booking pasti konfirmasi, karena mereka udah kecewa kan. Berapa hari sebelumnya? Ya satu hari sebelumnya. Kalau mau konfirmasi boleh kasih tahu sama teman-teman alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, siapa tahu mau reservasi. Kita di Jatinegara Kaum, Jalan Raya Bekasi Timur, kilometer 17, nomor 5. Nomor teleponnya 0813-1415-6811. Ada di GoFood juga, ada di GoFood juga. Wow, lengkap ya. Ada di West, ada di Map. Pokoknya di pinggir jalan ya guys ya. Yang dari arah Tender mau ke Rawamangun itu kan lurus aja. Sebelah kiri dari lampu merah, nggak jauh. 5 menit kalau lain. Pokoknya deket banget. Ini baru 5 bulan ya mas? 5 bulan. Mas, minuman favoritnya di sini tuh apa sih? Kopi apa? Kopi cuan itu kan harus ini dia. Satu Betawinya nih yang banget nih ya. Wajib dicoba nih. Satu Betawi memang beda ya, biasanya kan putih ya. Ini ada kemerahan ya, kan putih. Ini kuning loh. Wah, ini juga. Ini dia yang tadi yang kita lagi obrolin ya, kopi cuan. Kopi cuan itu ya, setahu aku ya, namanya kopi cuan itu harus cuan. Cuan itu harus untung. Nah, kenapa mas kayak gitu? Karena harus untung ya. Sekalian doa lah. Sekalian doa. Ini green legal. Ini tanpa kopi. Jadi, tanpa kopi. Cuman. Orang kan yang suka kopi juga bisa nikmatin kopi cuan, tapi tidak punya kopi. Ini namanya kopi nih. Aku mau coba ya. Ini best seller juga. Best seller banget, cobain ya. Mau diaduk dulu? Oh diaduk dulu? Nora ya guys ya. Nora banget. Kocok sebelum diminum. Oh ada tulisannya. Oh ini best seller banget. Aku cobain mas. Aku nih masuk pemakan segalanya dan peminum segalanya. Jadi semuanya aku cobain. Ini sangat-sangat apa namanya, recommended di sini. Karena ya pertamanya yang bikin kopinya ya ini, kopi tulen ini. Pokoknya gitu kan. Aku mencoba juga sampai tahu. Mas, aku coba ya. Iya. Beneran enak. Baru di lidah itu udah kerasa banget. Ini soto Betawinya tuh rasanya kayak soto ayam, tapi kayak soto Betawi juga ya mas ya. Rasanya kayak gitu ya. Unik banget gitu banget ya. Bisa, unik banget. Kadang-kadang kalau orang asli Betawinya juga bilang gini, ini bukan soto Betawi nih, karena gini. Tapi enak ini. Ya kan saya bilang, ini soto Betawi yang khas kita. Yang modern, yang udah di utak-atik ya. Ini paling andalan ya, tapi di sini juga ada. Ya. Ada makanan Eropa juga. Aglio-olio-nya ya. Roti bakar gitu. Ada roti bakar juga. Ada steak-nya juga. Di sini lengkap banget, guys. Mas tadi kan katanya soto Betawinya itu kan resepnya dari ibu. Iya. Ibu ada enggak sih? Betul mau datang ibu. Oh, ibu mau datang. Ya. Palingnya sebentar lagi dia datang. Sebentar lagi datang. Pas banget dia datang, ibu juga janjian mau lewat sini. Ya udah, tapi sekalian aja kita lagi ngomong. Kan dia enggak tahu nih tiba-tiba mau nyala aja. Ambil ibu. Ini ibu saya. Ibunya cantik ya. Kayak anaknya ganteng.
Ini rasanya beda dari soto Betawi yang lain nih. Rasanya gimana gitu? Coba gue jelasin tuh. Ini resep dari mana sih? Resep turun temurun kah? Atau resep sendiri? Atau ibu resep dari mana gitu? Nah kebetulan diriin rasa hobi ya. Hobi ya, soalnya enak. Dari mana bu? Rasa hobi. Hobi. Nah, hobi ya di inilah dimodifikasi sama anak muda sekarang. Ini hasilnya jadi dimodifikasi dulu tuh kan gak ada susu, sekarang pakai susu. Susu. Jadi apa sih yang disukai anak muda? Karena ini kan boleh dikata untuk nongkrong anak muda dan orang tua juga kayaknya. Ya kayak tadi ya, banyak ibu-ibu juga, ibu mungkin tadi belum datang. Tapi banyak banget ibu-ibu. Mama aja mana. Tapi tempatnya posisi banget. Ibu di sini, tadi kan soto Betawi, ini resep dari ibu ya? Iya. Itu resepnya gak boleh kasih tau guys. Untuk resep serasa hampir sama-sama lah kita ya. Undi-undi lah hampir semua resep, cuma bagaimana ikhlas tadi itulah jadi enaknya barangkali ya. Tadi aku bilang sama Mas Pino, aku biasanya kalau makan di soto Betawi itu parunya itu biasanya masih ada bau-baunya gitu. Oh, itu enggak loh, ya. Hebat loh gitu. Kan ini semua kayak bagaimana mengolah makanan, misalnya dari mana ikan, sate kata atau kangkung, dari itu kan ada teori-teori untuk supaya nggak habis ya. Pasti ada. Jadi istilahnya dilumurin ya, dilumurin apa istilahnya garam sama apa itu kan ada untuk nilai rasa amis, nilai rasa baunya itu ya. Yang penting ikhlas ya, jadi ikhlas dan kita memasakin suami kita itu harus ikhlas yang penting. Harus ikhlas guys, suami dibawa-bawa guys. Bu, tadi kan resepnya ini kan memang resep rahasia ya, nggak boleh tahu di karyawan. Lalu kan siapin kayak gini harus ada bahan-bahannya segala macam, itu ibu ajarin atau memang udah di packing atau gimana gitu sampai seenak ini? Kan udah di packing dari mulai garam. Garam. Jadi karyawan itu seolah-olah di dapur karyawan itu tidak ada garam, semua sudah ada garamnya. Termasuk nasi goreng, jadi mereka tinggal mengaduk, mengolah. Jadi bumbunya, bumbu nasi goreng udah sekian takarannya, untuk sekian ini sekian, udah ada semua. Jadi mereka tuh udah istilahnya bekerja dengan cara sudah udah memang disiapin ya. Kita buat, mereka buatnya per hari. Jadi bumbu hari ini habis hari ini, jadi nggak bisa kita pakai untuk besok lagi. Jadi ya itu yang kita minum fresh. Makanya di sini tuh fresh, makanannya fresh, harganya murah, rasanya enak ya. Garamnya juga nggak boleh karyawan tahu loh. Hebat loh di sini. Merek garamnya pun harus sama. Oh, merek garamnya pun harus sama. Lain merek, lain rasa ya. Lain garamnya, lain apa ya? Takarannya masih beda. Iya. Tadi kan aku udah bincang ya sama Mas Pino, sama ibu juga udah tahu. Kasih tahu resepnya, ternyata garamnya nggak boleh terlalu. Harapan ke depannya kayak gimana sih? Tadi kan masih nunggu, mudah-mudahan nanti ke depannya buka cabang banyak. Saya rasa jalan aja udah. Insya Allah ya, mudah-mudahan cita-cita itu tercapai. Yang penting gini, karyawan ini beda ya, harus pakai rasa. Karena kargo pun dulu saya buka kargo ke Sunda dulu, sudah buka kargo. Dengan menjaga karyawan sekian banyak itu dengan rasa, dengan kasih sayang lah paling tidak sekarang. Biar loyal ya, iya. Karyawan loyal, ownernya juga loyal. Ibunya Mas Pino memang pembisnis ya, emang hebat, ibu hebat. Tapi sekarang udah dilepas semua ya. Semuanya udah disukain sama Mas Pino ya bu ya. Ibu sekarang tinggal menikmati aja, Mas Pino tinggal berjuang lagi supaya lebih maju lagi. Mas Pino harapannya untuk resto ini selain buka cabang di Jakarta, mau di luar kota, di luar negeri? Iya, yang jelas sebesar-besarnya. Jadi kita gitu, yang penting manfaat untuk semua orang ya. Makin banyak cara sekolahnya, karyawan pindahnya, kita untung, karyawan untung, keluarga untung. Buka tenaga kerja ya, itu tugas tuh, makanya guys jadi pembisnis. Mas Indo, Ibu, makasih banyak ya udah mau didatengin sama aku, udah kit-kat, dan mau pamit dulu ya. Sebelum pamit guys, jangan lupa di subscribe, like, and share YouTube channel. Mas Indo, makasih ya.